Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku, sobat-sobatku dimanapun Anda berada, bersama Deddy Rupandi Channel. Di kesempatan kali ini, saya di edisi Ramadan, di video ini saya akan membahas tentang hijab refleksi supaya kuat berpuasa, ya. Hijab refleksi supaya segar terus dalam menjalankan ibadah puasa. Oke, penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di sini, stay di sini, jangan di skip, tonton sampai habis supaya tidak gagal paham. Like and subscribe bila belum subscribe. Klik tombol loncengnya supaya dapat notifikasi video-video saya yang selanjutnya. Oke, sekian dulu. Untuk sobat-sobat semuanya, sebelumnya ya, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya, bagi yang muslimnya, dan semoga lancar-lancar saja, belum bocor ya, terutama bagi laki-laki ya, jangan bocor kalau bisa. Kalau perempuan pasti ada bocornya, tapi bisa dipadukan. Jadi dalam video ini saya akan membahas tips sederhana yang mudah-mudahan bisa membantu agan-agan semuanya dalam menjalankan puasa ini supaya kuat dan tampil segar bugar. Nah, di manakah titik-titiknya? Oke, kita bagian pertama ya. Nanti kita lanjut ke bagian keduanya atau selanjutnya. Yang pertama adalah di telapak tangan dulu ya. Ini di daerah ini daerah lambung ya. Caranya gini, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, terus sampai 1 menit atau 5 menit ya. Sudah itu daerah sini ya, sama 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, terus ke jari-jarinya ya, di sini 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Nah, ini sama juga dengan yang kiri seperti yang tadi ya, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Ini caranya dari emas ya, ke atas 1 2 3 4 5. Ini 1 2 3 4 5, sudah di sana ya, di begini terus di tiap jari ya. Lanjut ke daerah bahu sebelah depan, ini bisa dilakukan oleh diri sendiri ya, atau bisa oleh teman atau siapa ya. 1 2 3 4 5 6 7, di sini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
ini masing-masing 10 kali. Ini lakukan pas tengah hari atau pagi-pagi juga bisa. Terus di daerah kulit, di sebalik dari ini ya, sama di gini ini, di pundak ke sini, gini, hitungan 1 sampai 10 ya, sampai di ini. Kalau bisa dipijatnya oleh teman ya, soalnya oleh diri sendiri susah. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari Dedy Rupani Channel tentang titik refleksi atau pijat refleksi saat berpuasa supaya tampil bugar. Oke, terima kasih. Dedy Rupani Channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang sempurna dari segi penyampaian. Salam sehat selalu. As they were a year ago, but all will be okay.